imam pernah mengatakan 30 juz itu adalah cita-cita yang tinggi. Jadi itu harus diusahakan dengan yang sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main gitu. Jadi, karena 30 juz itu dapat mencapai surga dan dapat membagikan orang tua gitu. Sering juga dia kirim surat, Ustaz. Di surat itu dibuatnya, ya Bunda, udah sampai sekian juz apalanya. Doakanlah ya, biar lancar gitu, Ustaz. Kalau saya perhatikan, anak ini termasuk orang yang fokus terhadap targetnya. Beliau tidak akan main-main kecuali sampai jika menyelesaikan hafalannya terlebih dahulu. Nanti kita lihat waktu olahraga, kawan-kawannya lari ke sana kemari, jajan. Sedangkan beliau duduk tekun untuk menghafal Al-Quran. Tetap menghafal Al-Quran, Masya Allah.